Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja anda berada, pertama dan utama sekali kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabatku di mana saja anda berada, saya selalu mendoakan di mana saja sahabatku berada, Sabang sampai Merauke, kemudian sahabat-sahabat yang berada di negara tetangga, semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, kasih sayangnya, penjagaannya, perlindungannya kepada kita semua. Kemudian Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki, serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku di mana saja anda berada, para pencinta kebatinan, para pencinta tenaga dalam, para pencinta silat harimau, sudah lama kita tidak menampilkan gerakan-gerakan silat harimau, jurus-jurus silat harimau sebagaimana video-video kita sebelumnya. Sahabatku di mana saja anda berada, sengaja, karena silat harimau sangat erat hubungannya dengan kebatinan, dengan tenaga dalam, dengan tarekat, dengan tasawuf, termasuk di sini juga dengan rupiah. Kenapa? Silat harimau Amrizal Indragiri sangat identik dengan tenaga dalam, kebatinan, tasawuf, tarekat, dan rukyah. Sahabatku di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Sumatera atau Sumatera Barat, Dunsana Ambu Kesadonyo, salam kepada Inyek, praktisi silat harimau silek tuo, atau seluruh silek yang ada di ranah Minang. Di Sumatera Barat ada namanya silat untuk begalui, bermain juga kawan-kawan. Ini seni, sahabatku. Kemudian ada silek nan sebana silek. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah silek nan sebana silek. Artinya, yang sebenarnya silat itu apa? Yang sebenarnya bela diri itu apa? Yang sebenarnya bela diri versi Amrizal Indragiri adalah gerakan silat yang diiringi dengan kaji, yang diiringi dengan tenaga dalam, yang diiringi dengan suatu kekuatan yang berada di luar diri kita. Sahabatku di mana saja anda berada, sekali lagi saya tegaskan, silat harimau Indragiri ini bukan hanya menampilkan gerak jurus harimau dan sebagainya, akan tetapi di sini kita sertakan, kita gabungkan dengan kekuatan tenaga dalam dan kebatinan. Termasuk di sini awak mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan silat harimau. Sahabatku di mana saja anda berada, inilah yang saya sebut dengan silek nan sabana silek. Sahabatku di mana saja anda berada, Dunsana Ambu Kesadonyo, baik yang di rantau, yang di kampung halaman, sebelum saya menampilkan silat harimau silek nan sabana silek, jangan lupa Dunsana Kesadonyo like and share serta tekan tombol subscribe. Oke, sahabatku di mana saja anda berada, silat harimau Amrizal Indragiri sangat mirip dengan pencak silat setrum, silat keromah, jurus selawat, dan lain-lainnya. Akan tetapi untuk membedakannya, sahabat bisa menilai bagaimana ketika jurus selawat, bagaimana ketika pencak silat setrum, bagaimana ketika silat keromah, dan bagaimana pula saya menampilkannya. Ini semua sahabat yang menilai, sahabat yang menyaksikan, sahabat yang menonton. Sebagai tambahan dari saya, sebagai pelaku silat harimau, silat harimau yang saya tampilkan, video yang sahabat saksikan semua, tetap kita iringi dengan kekuatan tenaga dalam dan kebatinan yang saya sebagai pelakunya sendiri selalu mengamalkan zikir ismu zat ketika menampilkan gerakan-gerakan silat harimau. Sahabatku di mana saja anda berada, kita mulai.
sahabatku. Di sana ambuk sadonyo. Ikulah yang dimaksud. Jo sile nan sabana sile. Oke, sahabatku. Di sana ambo kesadonyo. Inilah yang dimaksud dengan sile nan sebana sile. Yaitu sile yang disaratukan dengan kaji. Sahabatku di mana saja Anda berada. Semoga apa yang saya tampilkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.